Iya, boleh. Pak kali kita belinya ya. Bisa ya beterangnya. Kamera roll. Oh ya. Standby, kamera roll. And action. Assalamualaikum, kembali lagi di channel Keluarga Manurung. Nah, karena ini mau bulan puasa, jadi kita mau punggahan. Ya, punggahan ala-ala Keluarga Manurung. Jadi di sini kita udah menyediakan ada pecel, ada sosis, ada nugget. Dan ada kue-kuehan juga. Ada SS juga. Ya, nanti ini bakalan mau kita goreng. Ya. Seksi goreng. Aku. Ah, seksi makan. Aku. Tenang aja, kalian pasti ku gorengkan dengan hatiku yang oke. Nah, langsunglah goreng. Aku lapar loh, Yun. Lapar. Wih. Ayo. Nggak terasa ya kan, bentar lagi kita mau bulan puasa. Ya. Padahal kalau dipikir-pikir ya kan, baru aja belum puasa, dah masuk lagi belum puasa. Ada tukang megang. Oke, ayang tukang megang, Yuni tukang masak, abang tukang makan. Aku udah nengok. Ah, kakak ini buat minum. Babang kan suka ini, kopi aren. Mau bentar ya, ada lagi. Apa-apa. Oh, ternyata belum nih. Kan wis omong ya mau riko nek coyo yo. Oh. Namanya ngerendam. Bunya blub. Enggak kan we? Punya lakinya. Oh, kalah ini yang punya laki itu. Wah, ini enggak aku potong loh, riko terus nih. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Iyalah orang kalian kayak gitu. Full musi. Ini memang iya, pakai dia memang kayak gitu kalau. Ini gimana? Ih, besar ya. Karena dia udah terlanjur dingin. Iya, udah enggak pernah sentuh lagi dia kan. Iya, ini kan yang ini kan sering nembak-nembak. Ini langsung lihat apa? Letoy. Letoy. Kembang dia meretas ya. Letoy. Itu apa itu? Nugget. Ini nugget. Oh, mau buat nugget ya lagi. Nuggetnya bisa juga tuh sekali masak. Itu kan semua. Kalau mana aja. Ini namanya korendam Yun. Kayak gitu. Udah weh. Udah ada. Biar yang dari kompor ini. Weh, aku udah bisa belum, weh? Aku udah bisa nikah belum ini, weh? Udah bisa ya? Mungkin cepat digoyang aja ya. Kalau masak nanti kan bisa kan? Boleh jadi ya sih. Hah? Boleh jadi goyangnya? Gimana? Sayangnya. Tapi kenapa sih kalian milihnya punggahan di sini? Karena kan di sini tuh lapang, bikin kita nyaman, bisa nengok-nengok orang. Di sini juga ada danau angka 8, banyak pepohonan. Hah? Di mana? Ada. Ada. Ayahku. Sini ramai ya? Enggak, di sini pun kita pengen menikmati suasana yang berbeda. Iya, kayak ala-ala piknik. Camping-camping gitulah, gitu kan. Jadi memang kita pengen mau menikmati suasana yang berbeda gitu. Gimana? Aku pengen lihat. Dipegang. Apanya dipegang? Dipegang. Oh, gitu. Sangat menggugah selera ya. Udah siap mataan ya. Kita, giliran kita makan. Pak, abang boleh minta ini, Kak? Mau juga. Sosis. Bapak mau apa? Tapi ini sebenarnya ada yang kurang, kan? Apa? Saus. Kayak saus ini lebih enak loh, Kak. Enak banget. Tos. 1, 2, 3. Sosis. Ya, abang pendek. Oh, ya, abang makan. Enak gak sih, weh, sore-sore kita makan di sini? Sambil ngai orang lewat. Anginnya sepoi-sepoi. Sedikit ya. Enak kali masaknya, siapa masak? Aku dong. Masak iya? Adik jadi asistennya tukang megang. Oh.
Dek, minta ini apa, Dek? Pecel ini apa? Nggak ada. Ah, cuma ada. Kalian nggak enak. Nggak sih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Ada es juga, Lintom, hmm. Besin. Esnya es mantan. Enak aja, Bang. Oh, tiba-tiba aku batuk ya? Oh iya. Merah-merah. Makan. Salah. Enak, Mas. Targetnya buat Tendek Yuni enak loh. Enak dong, kan buatnya. Dengan penuh kasih sayang, cinta. Jadi enak. Pecelnya pun enak. Pecel. Oh, pecel. Pecelnya enak ya. Kenal lo kak Mulyo? Kenal anak Mulyo? Banyak suasana yang mau dilihat, kita telah. Nanti kita puasa bersama, sahurnya bareng ya. Siap. Terawihnya bareng. Yes. Oke. Okay. Ini puasa pertama. Tidur di rumah apa tidur di rumah kalian? Tidur di rumah kami dong. Kita kapan ceritanya buka bareng di rumahmu? Adalah. Siang kan bukanya? Siang aku tutup pintu. Malam lah. Ya. Takut ada setan masuk ya kan? Karena aku siang lagi tidur. Nanti kita buat nanti. Kamu puasa tidur? Enggak lah. Enggak. Puasa itu kamu. Habis siap kerja aku ngecat, nyaputi rumput. Tapi udah pucet malam. Udah semua rumahku. Udah pucet semuanya. Jangan apa-apa lah tidur. Nanti kita buka bareng buka bersama di rumahmu juga ya. Hmm. Eh, gimana? Kalau nanti ada juga buat acara buka bareng di rumah Bambam. Iya kan? Itu sih oke. Enggak pernah. Enggak pernah kita buka bareng di rumah Bambam. Boleh? Beras naik. Enggak apa-apa. Saya ada nanti kita bawa beras. Bang, enggak apa-apa, semalam kakak bawa beras. Kayaknya kita lanjut makan dulu lah ya, Kang. Jadi buat kalian semua, selamat menyambut bulan suci Ramadan. Dan selamat menunaikan ibadah ya. Puasa. Dan jangan lupa like, comment. Subscribe di channel keluarga Malerung.